Jika video ini bermanfaat, silakan klik like and subscribe. Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pemasangan body kit GR Sport yang kemarin ya, Lur. Karena yang kemarin bagian depan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan sharing pemasangan body kit Veloz Limited Edition untuk yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Jangan lupa lepaskan dulu double tape-nya yang sudah kita pasang di area-area yang sudah ditandai. Kemudian tinggal kita pasangkan saja atau tempelkan ke bumper belakangnya. Pastikan posisinya presisi, kanan kiri, atas bawah. Seperti ini. Lalu setelah menempel, tinggal kita pasangkan klip dan baut yang sudah ada di bawahnya. Gunakan kunci shock 10 dan obeng plus. Pada area-area yang sudah disediakan, pastikan semua terpasang ya, Lur. Oke, kurang lebih pemasangan seperti ini untuk body kit Veloz Limited Edition yang jumlahnya penjualan terbatas cuma 1.700-an di seluruh Indonesia. Namun Anda bisa membeli sendiri body kitnya dan pasang pada Avanza Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.